Pemirsa sempat akan mengisi BBM, sebuah mobil pickup jenis Ranger ludes terbakar di Jalan Raya Bandung Cianjur Jumat malam. Diduga kebakaran pickup tersebut akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Inilah kondisi mobil pickup jenis Ranger yang terbakar di Jalan Raya Bandung Cianjur Jumat malam. Api yang terus berkobar membakar seluruh badan mobil bernopol B9156FUD. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Setelah satu jam, akhirnya kobaran api bisa dipadamkan oleh petugas. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat tersendat. Khawatir api akan menyambar kendaraan lain, petugas terpaksa memberhentikan seluruh kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Menurut petugas keamanan SPBU Bojongkarang Tengah Cianjur, sebelumnya mobil tersebut mengeluarkan asap pada saat akan mengisi BBM. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, petugas langsung memerintahkan untuk pergi dari area SPBU. Udah dari pertama masuk juga udah ada asap. Oh gitu. Berhenti di sini, mobil udah ada percikan. Kenapa saya suruh mundur? Karena saya juga di sini tanpa tanggung jawab, kerja di sini takutnya kena bensin. Sementara itu, hingga saat ini belum diketahui keberadaan pemilik mobil. Polisi yang datang ke tempat kejadian langsung menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV.